guys, hari ini saya nak masak ikan sungai. Nama ikan ini adalah ikan pipi merah yang saya beli dari market Serian guys. Sebelum saya memasak, saya akan memproses ikan ini untuk menghilangkan rasa hanyi dengan menggunakan air limau nipis guys. Kemudian kita perap selama 5 minit. Selepas itu kita basuh dengan air pipe yang bersih guys. Kemudian proses seterusnya adalah memberikan rasa kepada ikan ini. Kita menggunakan Ajinomoto, garam dan secukup rasa guys. Sekarang tiba masanya untuk kita menggoreng ikan ini guys. Rasanya sedap, enak, manis guys. Mari kita goreng dia guys. Guys, goreng dia sampai kekeringan guys. Kita menggoreng, kemudian kita tunggu dia sampai masak guys. Kita akan jumpa guys. Ini kejadiannya guys, lagi masak guys. Kami sedap guys, bukan sungai guys. Rasa dia manis, lemak-lemak guys. Tunggu lagi kita di meja makan, nanti kita nak merasa dia guys. Okay, stay tuned.